reached the moment everyone's been waiting for. Just a few more minutes and the race will start. Sekarang kita di sirkuit Indian Boot Internasional. Kita coba dulu pertama kali pakai ban skubarnya ya. DCS-nya. Ini masih pakai bantuan titik pengereman kita. Soalnya belum hafal. Kayaknya alas sama BCG di depan. Martin. Ini yang kemarin juara sprint race sama full race-nya. Kenceng-kenceng sekali. Karena ini levelnya baru yang 70%. Coba dulu yang 70% nanti kalau bagaimana udah hafal sirkuitnya baru ya kita up lagi biar lebih seru gininya mainnya, biar salip-salipan overtake, biar saling overtake. Cornering-nya melengkung gini susah sekali ngatur ritme. Melebar ya Pinales. Pinales melebar dia. Yang 70% ya susah ngejar kita, belum hafal banget jadinya. Belum hafal, oh ini melebar. Ini jauh ya. 2 second ya di depan. Ternyata breakingnya di sini harus cepat, harus lebih awal. Tidak bisa dipakai patokan di situ. Makin jauh sih ini harus.
terlalu gas. Terlalu ngegas kita. Ini malah terlalu mepet. Track limit. Sorry nih, baru awal-awal kita. Belajar terus supaya timenya lebih tajam. Dari inside line deh. Langsung lebar si Martin. Ini masih aja kita melebar sini. Berarti titik apa merah itu tidak bisa dijadikan patokan ya. Kita harus lebih awal dari itu kita intinya. Setengah detik di finalis. Akhir-akhir tuh melebar, yang lebar kita yang melebarkan. Lebar dia car. Oke, inside, inside. marah dia. Namanya juga balapan. Oh, inside lagi dia. Ini Pinales melenggang sendiri deh. Udah 5 detik lebih. 5 detik lebih dia. Ini masih melebar sedikit. Berarti sebelum titik merah harus kita udah ngerem. Sebelum titik merah ini kita sama-sama kehabisan ban. Siapa nih, yuk? Oliveira. Diserang 3 pembalap nyerang. Si Vinales tenang dia sendirian. Nambah lagi 7 detik. Di Vinales 7 detik di depan kita. Last lap sekarang. Jauh sekali arahnya. Ini masih melebar sedikit sekali. Belajar terus. Ini malah. Martin. Final lap. Ganas ya. Ganas ya, kita kejar. Posisi kedua. Ini harus dapat. Kita kehilangan posisi kedua. Lebar dia.
cepat kali koreksi deh. Lebar dia, lebar deh. Kita didorong. Lebar ya, lebar. Nah, kita motong jalur kayak harusnya kena gini tuh. Kualifikasi. Wah, enggak bisa kita. Cuma podium ketiga kayaknya nih. Hampir aja si Oliveira ngambil posisi ketiga. Riders are enjoying their lap. Untung motornya ini lumayan kencang. Oke, harap maklum hasilnya. Baru awal kita belajar di sirkuit India, Bud International Circuit India.